Babin Kamtibmas Kelurahan Meruya Utara, Aibtu Sain Rianto bersama tiga pilar Lurah Meruya Utara Bapak Aji Pangestu, Babinsa Kelurahan Meruya Utara Sertu Haji Oloan, mengikuti giat rapat koordinasi tiga pilar dengan para pengurus gereja di wilayah Kecamatan Kembangan dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kembangan, Perumahan Meruya Ilir, Jalan Intan Blok F7 nomor 6, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Kembangan Dr. Agus Ramdhani, Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi, dan Ramil Kembangan Kapten Amsuro Rejo, para lurah sekecamatan Kembangan, para Babin Kamtibmas sekecamatan Kembangan, Ketua FKDM Kembangan Haji Abdul Rojak, para Ketua FKDM Kelurahan, dan diikuti oleh kurang lebih 50 orang. Tujuan dilaksanakan pertemuan ini agar para tiga pilar bisa bersinergi dengan pengurus gereja untuk memberikan rasa aman kepada umat Kristiani yang merayakan Natal. Kapolsek juga menambahkan supaya kita perlu antisipasi juga pada perayaan Natal dan Tahun Baru, yaitu masalah terorisme. Oleh karena itu, semua harus waspada. Dan yang paling penting adalah mari kita semua berdoa agar rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru di wilayah Kembangan berjalan lancar dan aman. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Biasanya jalur-jalur yang umum, yang sering padat.